Ini sate. Ini dibuka pakai kunci bintang. Kunci bintang ukuran. T45. Ukuran T45 kunci bintang. Slotnya ada dua di sini sama di sini. Ada penutup karetnya. Nih, bautnya dua-duanya ditutup penutup karet kayak gini. Biar enak bukanya, kalau yang sebelah kiri setirnya dibelokin ke kanan. Misalnya kalau enggak kunci ini nanti kena itu, jadi enggak bisa diputer. Ini tadi di sini nyopotnya dicongkel dari sebelah sini pakai obeng min. Dua-duanya sini congkel, sini juga congkel pakai obeng min. Habis ininya dicopot, terus ininya dicopot, nyopotnya juga dicongkel lagi, congkel sininya, congkel sini, sini beberapa kali baru dia lepas. Sama kayak mobil-mobil lainnya, cuman hati-hati ini ada sensor-sensornya. Ini kabel sensor, ini kabel sensor ABS. Itu modulnya di sana, sebelah sana. Kalau rusak motor satu. Pokoknya gitu, ini dicongkel dari sini, dari sini. Soalnya nggak bisa megang kamera. Nah, ini pada karatan disemprot anti karat biar awet. Ini tadi udah kelepas, ngelepasnya kayak tadi yang saya bilang dicongkel-congkel. Sekarang tinggal pasang kampas yang baru. Nyopot kampasnya yang ini, tarik ke sini. Yang nempel satu di sini juga tarik aja, nggak ada baut-bautan, cuman sejenis sepi. Nah, ini kan keluar, ini nanti didorong ke dalam. Dorongnya nanti tak kasih tahu caranya. Sebenarnya ada alatnya dijual buat dorong ini, cuman kan kita bukan bengkel, jadi didorong cara manual. Jadi, sekarang kita dorong dulu ininya pakai kampas yang lama. Nah, ini kampas yang lama, pasang lagi pakai ganjal. Diganjal kunci T, kunci anu, kunci roda. Pokoknya dengan cara saya ini. Ini udah hampir rata toh. Kita coba sekarang kampas yang baru, yang sebelah sana yang ada kakinya ya. Itu dikasih yang biar awet. Ini masangnya tinggal kayak gini. Tinggal gini aja. Tapi yang satu dipasang dulu. Yang ini juga dari sini arahnya. Nah, gitu.
sip. Kita pasang bautnya. Baut di belakang ini. Ada dua dia di sini sama di bawah. Dua kan dulu.